Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini kita akan merenungi firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 153 surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 153. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan nada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman, Allah panggil mereka. Kemudian Allah perintahkan, ista'inu, mintalah tolong kalian semua, bisabri wasolah, dengan perantaraan sabar dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'asobirin, bersama orang-orang yang sabar. Hidup dengan masalah ini sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Hidup dan masalah adalah satu paket. Ibarat garam dengan asinnya, ibarat gula dengan manisnya. Sehingga kita tidak bisa memisahkan asin dari garam, tidak bisa memisahkan manis dari gula. Dua hal itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga hidup dengan masalah, ini satu paket. Orang yang hidup pasti menghadapi masalah. Orang yang bermasalah pasti dia dalam keadaan hidup. Sehingga ada ungkapan dari seorang pimpinan pondok pesantren, berani hidup tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Maka ini ungkapan yang luar biasa. Oleh sebab itu, karena hidup dengan masalah ini satu paket, menjalani kehidupan pasti menghadapi permasalahan, maka janganlah pernah memohon, bermimpi, berandai-andai hidup kita tanpa masalah. Itu tidak mungkin, sebab kita tidak akan pernah bisa menghindarkan diri dari yang namanya masalah. Tapi yang kita mohon kepada Allah, yang kita inginkan adalah kemampuan kita di dalam menghadapi masalah, bagaimana masalah yang kita hadapi ini bisa terselesaikan dengan baik. Syukur jikalau masalah yang kita hadapi akan melahirkan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Bukankah orang yang dewasa seringkali didewasakan dengan masalah-masalah yang dia hadapi? Anak yang hidup dengan masalah relatif lebih gampang dewasa daripada anak yang hidupnya dimanja oleh keadaan. Oleh sebab itu, pantas jikalau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat berikutnya, ayat 155, jadi ada sela satu ayat, Allah sampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat, dan sungguh
bentuknya taukid. Taukid itu stressing, ditekankan, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, sebagian dari rasa takut, khauf, walju, lapar, wana kesiminal amal, kekurangan harta, wal angfus, kekurangan jiwa, wathamarot, kekurangan buah-buahan. Jadi ujiannya macamnya semacam itu, dan Allah pasti timpakan, sebab Allah sampaikan tentang ini dengan stressing, dengan taukid. Maka jangan mimpi kalian akan lepas dari masalah. Sepanjang kalian hidup, pasti berhadapan dengan masalah. Tapi ternyata, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, terutama di kalangan para nabi dan rasul, justru mendapatkan derajat yang mulia, makom yang tinggi, itu karena dia didera dengan masalah-masalah. Ayub alaihi salam dicintai oleh Allah, terkenal sebagai hamba Allah yang sabar, sehingga dia mendapatkan kompensasi kehidupan akhirat yang baik yang dijanjikan oleh Allah, karena dia sakit dan gak tanggung-tanggung selama 18 tahun. Sakitnya seluruh tubuhnya membusuk, bahkan ada riwayat sampai di sana ada belatung, ada set yang tidak membusuk, cuman mata dan bibir untuk berzikir. Dia diisolirkan dari keramaian manusia, tidak ada seorang pun yang mau mendekat, termasuk istri-istrinya kecuali hanya satu. Tapi penderitaan yang dihadapi Ayub melahirkan sebuah predikat bahwa beliau adalah hamba yang soleh. Nabi Yusuf alaihi salam sejak kanak-kanak diuji dengan saudaranya yang iri kepada beliau. Yusuf kemudian dibuang, Yusuf kemudian ditemukan oleh kafilah pedagang, dijual sebagai budak, kemudian di Mesir, tapi kemudian di sana dia masih diuji sampai di penjara, walaupun akhirnya dia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dia dikenal sebagai hamba yang sabar dan soleh, Allah berkenan memujinya karena serangkaian ujian semacam itu. Kembali kepada tema ayat yang kita baca, Allah berpesan kepada kita, ketika kita menghadapi ujian, menghadapi permasalahan kehidupan, maka ista'inu, minta tolonglah kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman, bi sobri wassolah, dengan sabar dan sholat. Sabar itu adalah konsis di atas jalan kebenaran. Artinya dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, maka itu kita sikapi menurut takaran syariat, saya meski bagaimana. Orang yang menghadapi saudara barusan bertengkar misalnya, kemudian dia mikir, dilandaskan pada bagaimana syariat memberi bimbingan. Oh, ternyata saudara saya harus saya sikapi dengan diam, gak usah marah. Maka dia bersikap semacam itu, karena dia punya komitmen berpegang pada tuntunan syariat, maka itu disebut dengan sabar. Tapi sebaliknya ada masalah yang harus kita sikapi dengan marah. Rasulullah dilecehkan dan dihina misalnya, Al-Quran dilecehkan dan dihina misalnya, Islam diganggu misalnya, kaum muslimin diintimidasi misalnya, maka walaupun kita mungkin takut, sebab pelakunya adalah orang-orang yang kuat, syariat memberi tuntunan kita harus melawan
kita harus marah, kita harus berani. Maka marah, melawan dan berani, itulah yang disebut dengan kesabaran. Maka sabar tidak harus tidak marah. Sabar tidak harus diaktualisasikan dalam bentuk diam. Tapi sabar kadang-kadang harus marah. Sebab takaran apakah seseorang itu sabar atau tidak, ini ditentukan yang dia lakukan, sikap dia, ini sejalan dengan yang dikehendaki syariat atau tidak. Kemudian sholat, as-sholah wa du'a. Sholat itu adalah doa. Sehingga jikalau secara bahasa sholat itu maknanya doa, maka di dalam menghadapi masalah, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan supaya kita banyak berdoa, meminta tolong kepada Allah. Allah suka sekali jikalau ada seorang hamba, dia minta tolong kepadanya. Jikalau mungkin sementara ada tanda-tanda bahwa doa kita tidak direspon dengan baik, menurut anggapan kita, bukan berarti Allah itu tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa kita. Allah maha mampu. Tapi kenapa Allah tidak lakukan? Jangan-jangan tangisan kita, ratapan kita lebih dicintai Allah. Sebab mungkin jikalau kita dalam keadaan bahagia, justru kita melupakan Allah. Kadang-kadang memang hamba-hamba tertentu, agar dia mau dan ada kesanggupan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jikalau dia diposisikan dalam posisi yang terjepit, kekurangan harta, dipepet dengan masalah yang besar, kemudian dia baru ingat dan meminta kepada Allah. Jamaah kajian yang saya hormati, rahimakumullah, ada lagi yang memanai sholat. Sholat dalam arti penjenengan memperbanyak sholat. Maka banyaknya sholat yang kalian lakukan, itu juga akan menjadi sebab Allah akan menjadikan permasalahan yang kalian hadapi menjadi mudah. Teman-teman yang saya hormati, rahimakumullah, kemudian ada beberapa ayat selanjutnya. Ketika Allah mengidentifikasikan orang yang sabar, Allah menyampaikan alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Jikalau sikap kita sudah seperti itu, kami ini milik Allah. Karena kami adalah milik Allah, maka Allah berhak ngapain saja terhadap saya. Mau ditimpakan kepada saya musibah, monggo. Mau diberi kenikmatan pun itu terserah Allah. Sehingga orang yang sabar, yang di dalam hatinya ada bahasa bahwa dia adalah milik Allah, sehingga dia merasa bahwa Allah berhak ngapain saja terhadap dia, kepada orang yang demikian Allah sampaikan ulaika alaihim sholawatum mirabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang atas mereka Tuhan mereka bersolawat. Padahal di dalam Al-Quran Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ternyata di dalam ayat ini Allah juga bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Ternyata orang yang sabar dalam hal mendapatkan solawat ini seperti yang akan didapat oleh para nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang
orang yang sabar dan istiqomah di atas kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.